Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo. Iya, Bolo. Saya ini melihat menyaksikan check sound dari RJU Audio. Mungkin nonton yang kono ya. Anyar. Ini asik kemburi. Anyar. Yo. Anyar kape barang ikliwing. MC ya, kayak power MC loh ini sebenarnya. Iki MC 25.000 Pro ya. Terus sama yang linernya ada Wisdom AH 12.004 ya. Iki sing nyerkape iki sing tas urungane anu ne, urungane panane, urungane harkis iki sing nyar. Tas teko pisan 25.000 Pro sama ini ya. Waduh wis, iki juga ada 1 2 3. Sing anyar ana 3. Kemungkinan ya sing iki juga nyar masih harganya sik nyar pisan iki kan. Ah iki 25.000 Pro lho ya. Power fast lap sampai disangke ditutupi ya. Sebenarnya fast lap NX 2020 MX kok anu kok NX sorry. Terus speaker BNC ada 115. Terus diukurannya anyar lagi ya. Diukurannya pakai Tara 123 SE sama 123 SE. Terus sama SSD itu 12 ini 3-way ya Tara 123 Whiskey Lord ya itu Tara lanernya ada untuk yang Tara 123 itu ada 6 terus yang dari SSD itu ada 12 ya ada 12 yang dari SSD yang laner itu tatanan sumber sewu ya lho. Pemudane arek etan potong bayi. Satanane sama dengan sumber sewu 16 power. Ini spek balap ya. Ada 21 in sama 18 in. Tentunya ini baru, banyak yang baru. Ya banyak yang baru yang ada yang belum masih dicat itu yang bawah nomor 2 dari selatan. Ya itu baru ya guys yang baru cuma masih belum guys yang dipakai si glowing semua ya dan ini speknya asli spek untuk battle di acara sewu dan setnya bahwa Webo punyanya berlian satu sama punya RJU DW punya RJU sendiri ada biru yang lagi cek mic.
Itu jalur sudah Jackson tadi ya, sudah Jackson dengan satu lagu saja. Sudah dua hari ini, kemarin hanya cek biasa untuk pemaksimalan, saat ini sudah dinyatakan maksimal kemungkinan ya. Tapi sing duwe Pak Bose sik balik, masih ada kerjaan yang lain katanya, jadi masih dewean ini gini. Untuk anu apa sih nih, spek-spek anu untuk mixernya panggah ya, mixernya panggah sing kemarin, mixernya panggah sing kemarin ya, kuwi Midas M32, jadi berduai lah, sama seperti yang video-video sebelumnya, bisa dicek di luarku nggak apa-apa. Terus ya wes, gue mau genset ada dua, pertama 100 kva punyanya Berlian kalau nggak salah, katanya tadi ada set konfirmasi katanya punya Berlian, terus satu-satunya punya RJODW Hardtek Jackson. Untuk spek sumber sewu ya, RJU Audio, dipantau juga oleh pemuda Etan Patung Bayi. Etan Patung Bayi juga yang mantau. Terus tentunya ini kejutan dari RJU, ya ini ada speaker runner terbaru dari RJU, ya ini Tara 123 SE sama anu, sama punya atau customer dari SSD. Ya, dari SSD. Sudah dimatiin ya. Iku kali ini beliau gowo speknya, bukan yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan ada customer sing PNC to. Oh, apa jenenge? Sama Maliburu. Dan kali ini ada beda lagi. Ya, ini beda lagi, ada Tara 123 SE. Ya, Tara 123 SE. Terus ya kuwi mau tentunya kali ini untuk Jackson sumber sewu saja ya lho. Terus kan penambahan tuh kuwi bermic ketok wis, sama power. Power ada tambahan, dari tambahannya berupa power NX apa MC kok. Sorry. Tambahannya berupa MC 25.000 sama apa ge mau yang untuk lanere ya. Jadi bah panas lur jan lur. Iku yo bolo yo, sudah diceksan tadi, sudah mendengarkan semua. Dan saya sudah dimatikan karena waktu istirahat siang. Wis tentunya itu saja telungku. Kita langsung on the way di anu, di markasnya RJU. Lek enak tapi wong elek enak ya gak lur. Ya iki ya. Oke. Penampakan dari RJU. Power juga sudah disebel tadi awal-awal. Oke, RJU. Ya dulurku, itu spek ya. Spek 21 in. 18 in, semuanya full BNC Eropa ya. Sama RDW, yang RDW hanya 6, yang lainnya BNC. Lanernya itu BNC, garapannya dari SSD Bandung. Tentu saja tunggu ya. Panas, istirahat dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Ajir Official.